Nah, Lur, akibat dugaan ujaran kebencian tersebut, Lur, mediasi tidak temui titik terang. Karenanya oknum seorang kades desa Sungai Rambai yang melakukan ujaran kebencian terhadap Bupati Tanjung Jabung Barat beserta keluarganya. Jadi guna penyidikan lebih lanjut dijemput oleh personil kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat pada Jumat sore kemarin. Gimana informasinya? Kita tengok. Ini dia. Beberapa waktu lalu viral di media sosial Facebook salah satu akun milik seorang oknum kades desa Sungai Rampai Kecamatan Senyerang membuat postingan ujaran kebencian terhadap Bupati Tanjung Jabung Barat beserta keluarganya. Dengan adanya hal ini, Bupati Tanjung Jabung Barat melalui kuasa hukum, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kapak Hukum Setda membuat laporan atas kejadian ini. Tepat pada Jumat 5 Mei 2023, oknum kades ini dijemput secara langsung oleh personel kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Bupati Tanjung Jabung Barat Haji Anwar Sadat didampingi kuasa hukum pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muhammad Amin Taufik, Kabak Hukum Setda Tanjung Jabung Barat Agus Sumantri, beserta rombongan menemui oknum kades tersebut untuk melakukan klarifikasi atau mediasi. Selama lebih satu jam melakukan mediasi, proses mediasi gagal. Muhammad Amin Taufik selaku kuasa hukum pemerintah Tanjung Jabung Barat mengatakan, dalam mediasi ini tidak ada titik temu mengenai perkara ini dan akan diserahkan kepada para penyidik, serta nantinya akan dipanggil saksi ahli. Saksi-saksi yang ikut berkomentar di akun tersebut juga akan dipanggil oleh penyidik kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat. Ia juga berharap agar masyarakat tidak berspekulasi tinggi atau berandai-andai tentang perkara ini, sebab sepenuhnya diserahkan kepada penyidik. Tidak ada titik temu, perhatikan perkara ini lagi. Mengenai kelanjutan perkara ini, ya kami serahkanlah kepada penyidik. Karena kita kan sudah membuat laporan dan pengaduan. Tapi ini sekarang di ranah penyidik untuk memanggil saksi-saksi seperti saksi ahli, saksi-saksi yang ikut komentar di dalam itu sudah ranah penyidik. Mungkin itu dulu lah yang jelas perkara ini lanjut. Juga kami berharapkan di kalangan masyarakat umum janganlah berspekulasi dan berandai-andai sampai di mana perkara ini. Jadi kita serahkan semua kepada penyidik. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menanggapi hal ini. Ia menyebut ujaran kebencian yang dilakukan oknum kades ini sesuai dengan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, harus menghadirkan pakar ITE dan pakar tata bahasa. Dengan adanya kasus ini, Anwar Sadat berharap dapat menjadi pelajaran bagi semua ke depan untuk lebih arif dalam menggunakan medsos serta dapat menyampaikan kritikan dengan bahasa baik dan bijaksana. Sekarang sedang dalam proses, ya kita tunggu karena undang-undang IT-nya harus menghadirkan pakar IT dan pakar tata bahasa. Insyaallah mudah-mudahan sudah clear, kita serahkan ini ke pihak berwajib untuk menindaklanjuti. Harapan kami mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk arif dalam menggunakan medsos dan bisa menyampaikan kritikan-kritikan dengan menggunakan bahasa yang baik, ya, bijaksana dan sebagainya. Dan bisa disampaikan lewat DPR, ya, kita sudah punya upaya-upaya untuk itu. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.